saya Raisa. Alif. Alif Fikri. Rame, bos. Jadi gimana, bos? Kenapa? Takut. 12 tahun yang lalu dia datang ke gue. Kondisinya kere. Gue tampung. Gue kasih dia kerjaan. Sampai dia bisa hidup layak. Lo tahu gimana dia ngebalas jasa gue? Gue dijeblosin ke penjara. Gue dipindah dengan kasus narkoba. Heh, lepasin teman-teman saya. Emangnya bisa apa lo, Tong? Hah? Marina. Aku mau bicara dulu sama kamu. Maaf. Kita bukan mahram. Bukan mahram bagaimana? Kamu teh istri Akang, Marina. 12 tahun yang lalu, Kang. Marina, tunggu. Kang Aji. Maafkan. Tolong hormati Teh Marina. Syo mama, Syaki. Bantu dia. Bantu dia. Suara itu lagi. Bantu. Maksudnya, bantu orang itu. Dia teh udah jahat. Masa saya harus bantu? Bantu dia. Ini teh bener apa bohong kayak tadi ya? Gara-gara kamu urut, si Mamang teh jadi ngelepasin kita gitu. Secara logika, masuk akal juga sih. Makanya, kata Abah teh, kalau kita mau membantu orang yang susah, urusan kita dimudahkan. Gitu. Kamu ingat tidak? Ya kalau itu teh saya ingat. Tapi kalian yang lupa. Apa? Tadi kan kita cari makanan. Tapi kenapa kalian ngobrol terus? Emang kalian tidak lapar? Cerewet pisan kamu, Maben. Dari tadi yang dipikirin makanan terus. Sekarang tuh harusnya mikir gimana caranya kita pulang. Jangan gitu atuh, Jang. Secara logika, kita teh juga lapar. Jangan ngebelain Beben terus atuh. Ini juga semua salah kamu, Ning. Kamu nyalahin saya? Ya iyalah. Coba kamu teh tidak teledor, tidak akan kamu diculik. Kan kita juga jadinya sengsara. Secara logika, saya teh juga gak mau diculik. Udah. Kita semua teh juga tidak ada yang mau diculik. Mending kita sholat dulu.
Saya udah lapar. Kamu teh berisik pisan. Saya teh ada ide. Saudara-saudara sekalian, kita teh butuh uang buat pulang ke Bogor sama makan. Nah, saya teh minta waktunya mau atraksi silat. Teman-teman saya teh silatnya jago-jago pisan. Langit Ujang, sini atuh. Kamu teh apa-apaan sih, Ning? Udah, kamu teh diem aja. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang teh teman saya mau atraksi silatnya. Punten seikhlasnya aja. Teh, punten seikhlasnya buat kami pulang ke Bogor. Mang. Wah, apaan nih? Beraninya lu ngamen di lapak gua? Pergi lu sana! Mang, jangan diambil atuh! Maaf, Mang. Kita teh cuma sebentar. Kagak bisa! Kalau lu mau ngamen di sini, tarung dulu sama gua. Udah, Bang. Gak usah diajak ngomong, langsung gebukin aja. Iya! Yeah! Siapa yang tawuran? Kalau dua pengamen itu, orang kita, Bang. Yang lain nggak kenal, Bang. Tapi itu lapak kita, kan? Iya, Bang. Lo turun. Siapa mereka? Kasih pelajaran. Aduh, gimana ini, Teh? Stop. Jangan diterusin. Ayo, kalian ikut saya. Mama, Teh, saha. Kita mau kemana? Ayo, kita ngumpet. Premannya datang, ayo. Ayo. Bangun lu berdua. Lu berdua kenal mereka? Kagak, Bang. Iya, Bang. Mereka orang baru, Bang. Jangan-jangan Aji mulai balas dendam. Dia mau coba-coba rebut lapak ngamen lagi. Ya udah, gua cabut. Iya, Bang. Lu amanin lapak ini. Siap, Bang. Ya, ya, boleh. Bagaimana? Apa? Marina udah jadi miliknya Jun ya? Kalian ikuti terus mereka ya. Jangan pernah datang temuin saya sebelum kalian tahu perkembangannya apa.